Selamat pagi, salam olahraga, salam sportivitas untuk kita semua. Nah, bagaimana kabar anak-anak di rumah? Pasti luar biasa ya. Ya, luar biasa dan tentu harus sehat-sehat di rumah ya, Sir ya. Iya. Oke. Nah, tapi Sir, aku udah melihat ada beberapa yang masih ngantuk, Mas. Ayo, bangun. Ayo, semangat, semua semangat. Iya, Sir, betul. Pagi-pagi harus tetap semangat. Oke. Untuk pelajaran materi hari ini, apa Sir? Senam non lokomotor ya. Karena minggu lalu kita sudah melakukan beberapa lokomotor seperti lompat yang lompat samping dan ke depan. Oke, untuk ini materinya untuk anak kelas 3 sampai kelas 4. Oke, untuk gerakan non lokomotor ini gerakan tidak berpindah-pindah ya, hanya tempat di tempat saja. Dan gerakannya sudah ya, ada 5 gerakan. Dan video ini hanya video pembelajaran, tidak untuk divideokan dan dikumpul ya. Nah, oke, untuk anak-anak, contoh untuk gerakan lokomotor sama semuanya akan memberi contohnya ya, semuanya siap, semua boleh ikutin ya di rumah ya. Oke. Tangannya tegak dulu, luruskan ya. Setelah itu tangannya dipinggang ya. Arahkan kepala ke kanan dan ke kiri sampai 8 kali. Oke. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gerakan kedua gimana? Gerakan kedua, persendian lengannya. Jadi mulainya dari depan, harus dibuka sampai 1, itu kan 1 sampai 8 ya, sebentar ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu gerakan yang kedua. Gerakan yang ketiga, kita bungkuk badannya untuk pinggangnya, pinggangnya untuk pinggang. Jadi tangan kanannya sebelah di depan, sebelah di belakang. Oke, mulai 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah 3 gerakan. Yang gerakan keempat, sepegal. Ada lutut ya. Nah, ini tangannya seperti ini, dipinggang. Lutut kita tekuk seperti ini. Ini untuk kekuatan lututnya ya. Oke, Sir. Yuk, mulai. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Gerakan yang kelima sampaikan. Gerakan kelima. Nah, kalian boleh menggunakannya di tembok. Nah, saya menunjukkan dari samping saja. Alat di depannya adalah tembok kalian. Tangannya seperti ini. Terserah kaki kiri atau kaki kanan itu ditekuk seperti ini. Dan ini saya mencontohkan kaki kiri ya. Kaki kiri ditekuk, kaki kanan diluruskan. Tahan seperti ini selama 8 detik. Oke, kita mulai saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah 5 gerakan untuk materi non lokomotor. Iya. Oke, Sir. Untuk ini materinya sudah selesai. Ya. Ada pesan-pesannya, Sir? Saya cuma berharap kalian tetap makan makanan yang bergizi, tidurlah secara teratur, jangan begadang ya, jangan suka bermain game, dan jangan lupa berolahraga agar tubuhnya tetap sehat dan kuat sampai kita bisa bertemu di Cinta Budaya. Oke, ada lagi tambahan. Jangan lupa cuci tangan. Waktu keluar jangan lupa pakai masker ya. Ya anak-anak, tetap olahraga dan tetap sehat di rumah ya. Oke. Salam sport.